Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya lagi ada di Alam Sutra Tangerang ya teman-teman. Kali ini saya akan jalan-jalan nih ke IKEA Alam Sutra. Nah, sudah kelihatan IKEA-nya ya. Oh iya teman-teman, untuk lokasi IKEA Alam Sutra berada di Jalan Jalur Sutra Boulevard nomor 45 Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten ya. Sekarang saya sudah di parkiran ya teman-teman. Sangat ramai sekali ya parkiran mobil, karena hari ini adalah weekend ya, jadi sangat ramai pengunjungnya. Sekarang saya sudah memasuki nih ruangan IKEA ya teman-teman. Saya ke sini bersama istri, namanya TI ini. Nah, beliau itu ada di depan ya, lagi naik tangga jalan ya. Tengok ke sini TI-in. Dada-dada untuk penonton setia David Channel. Nah, sekarang saya sudah ada di ruangan khusus furniture. Wah, banyak sofa-sofa unik ya teman-teman di sini. Bisa lihat ya teman-teman, ikuti terus ya perjalanan virtual nih di IKEA. Wow, ini harganya Rp4.995.000. Barang-barang di sini tergantung kualitas dan barangnya teman-temannya. Ada yang murah, ada yang sangat-sangat mahal ya. Tinggal tergantung selera teman-teman yang pingin membeli. Wow, ini khusus furniture sofa ya teman-teman. Pokoknya di sini bisa cuci mata lah, melihat barang-barang antik, estetik, dan unik. Semuanya ada di IKEA ya teman-teman. Nah, ini meja. Nah, ini biasanya meja ruang tamu nih teman-teman. Wow, harganya Rp2.799.000, hampir Rp2.800.000 ya. Ini Rp799.000, hampir Rp800.000, kurang 1.000 perak. Banyak pilihan nih teman-teman ya. Ini Rp1.000.000, kurang 1.000 perak ya teman-teman. Banyak pilihan nih di sini ya. Bentuknya unik-unik, lucu-lucu, bisa dilihat ya. Pokoknya teman-teman yang belum pernah kesini, mampir nih main kesini ya, ke IKEA Alam Sutra Tangerang. Kita jalan lagi. Oh iya teman-teman, untuk intermezzo aja ya, luas IKEA Alam Sutra ini sangat luas ya, kurang lebih 4,5 hektar. Asal toko ini berasal dari Swedia atau Skandinavia ya. Intinya kalau teman-teman mampir kemari, pokoknya tidak rugi lah ya. Karena di sini bisa cuci mata, melihat barang-barang antik dan unik yang ada di IKEA Alam Sutra Tangerang teman-teman. Dan sekarang saya lagi ada di ruangan peralatan kantor nih. Ada meja, kursi-kursi kantor ya teman-teman. Didesain dengan sangat-sangat cantik ya, bisa teman-teman lihat ya. Ada laptopnya. Nah, ini kursinya ya teman-teman. Ada komputernya juga loh. Kita jalan lagi. Pokoknya di sini ruangan ini khusus untuk perkantoran ya. Banyak kursi-kursi yang dipajang ya, di display. Kita jalan lagi. Kiri kanan khusus meja dan kursi kantor ya. Wah, ini kitchen set nih. Wow, ini bisa menginspirasi di rumah kita ya, melihat desain seperti ini ya teman-teman. Ini untuk ruang makan nih. Wow,
keren-keren abis pokoknya lah. Ikutin terus ya teman-teman, jangan di skip, nonton sampai habis. Nah, ini tempat sampah nih. Sangat unik ya, teman-teman. Warnanya merah. Nah, teman-teman bisa lihat. Harganya 20 ribuan. Untuk tempat sampah, pokoknya banyak pilihan ya. Tinggal selera kita mau pilih yang mana ya. Kita jalan lagi. Wow. Ini ruangan tempat tidur nih. Tempat tidurnya juga sangat unik dan estetik ya teman-teman. Ini harga 3 juta. Kalau jalan-jalan ke sini bisa menginspirasi otak kita nih teman-teman. Karena benar-benar wow lah. Nggak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Kalau teman-teman datang ke IKEA Alam Sutra nih. Hari ini pengunjungnya sangat ramai karena jatuh pada hari weekend ya teman-teman. Nah, di sini banyak aneka lemari-lemari, guys. Pilihannya lengkap. Mau yang kecil, yang besar, yang pintu tiga, semua ada di sini. Modern-modern juga modelnya. Ada meja hias juga. Nah, aku mau beli ini, guys. Di rumah sudah ada, tapi kurang kayaknya. Kita tambah lagi. Perintilan-perintilan. Seperti ini juga nih. Ini sangat dibutuhkan buat kitchen kita. Sekarang saya ada di ruangan untuk anak-anak nih, untuk tempat tidur anak kecil atau anak bayi ya teman-teman. Nyari box-box baby, berbagai macam ukuran ada juga. Sendok-sendok aneka warna, lucu-lucu sekali. Mangkok-mangkok lucu. Gemes. Sekarang kita berada di area perlengkapan dapur. Banyak sekali loh jenis-jenisnya. Ada tempat sendok, ada tempat untuk naruh perbumbuan. Semuanya lengkap. Pokoknya apapun yang kamu butuhkan ada semua di sini. Ada wajan-wajan kecil. Tuh, bagus-bagus sekali. Harganya Rp89.900. Jenisnya juga banyak sekali loh. Dari yang kecil sampai yang besar semuanya ada. Di rumah sudah ada tapi kurang.
Ini lumayan awet, guys. Warnanya hitam, harganya juga murah meriah. Isinya banyak, tapi ini kuat banget. Aneka boneka-boneka lucu nih untuk children-nya, untuk kita. Lucu-lucu banget loh. Model-modelnya gemes-gemes kan? Ada penguin, flower-flower, model-model topi. Ih, gemesnya. Boneka-bonekanya beraneka macam, lucu-lucu banget nih. Pokoknya IKEA keren banget. Semua lengkap. Mau model binatang-binatang, bola-bola, semua ada. Bahkan yang imut-imut kecil gini ada juga loh. Lucu-lucu banget. Gemes. Ada boneka cumi-cumi, guys. Ada kura-kura juga. Ada dolphin. Semuanya lengkap. Pokoknya IKEA keren. Mantap banget deh. Lumba-lumba-lumba. Apa ini? Panda. Panda-panda. Beruang besar-besar sekali nih. Wow, jumbo-jumbo banget loh. Mari kita lihat-lihat lagi yang lainnya. Banyak loh pernak-pernik menarik. Pokoknya betah deh aku kalau di sini. Sini restorannya, guys. Banyak menu-menu pilihan yang lagi viral loh. Harganya juga affordable ya. Silahkan kalau dipilih yang mana. Wow, penuh sekali ya. Penuh banget, guys. Karena weekend juga ya. Sabtu. Sangat ramai sekali ya yang makan, teman-teman. Dan di sini adalah pengambilan barangnya, teman-teman ya. Karena hampir 70% adalah rakitan ya, dari lemari, kitchen set ataupun yang lainnya ya. Dan sekarang waktunya saya menuju kasir untuk pembayaran yang saya beli bersama istri ya. Di sini sistem pembayarannya ada yang pembayaran non tunai sama pembayaran non tunai dan tunai. Jadi kalau ada uang cash mau bayar tunai, kita ke kasir ya. Enggak, kita pakai tunai aja ya. Oke, barang. Iya. Guys, gimana setelah mengikuti perjalanan kita hari ini ke IKEA? Gimana? Menginspirasi banget kan? Jadi jangan lupa datang ke IKEA terdekat di kota Anda ya. Pokoknya IKEA the best. Untuk furniture semuanya lengkap ada di sini. Oh iya, teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis.
Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari David Channel. Dan saya tetap semangat membuat konten-konten terbaru untuk Anda kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.